Marcel Radival atau yang dikenal dengan pesulap merah kini tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya ia berhasil membongkar teknik sulap palsu yang dilakukan oleh Gus Samsudin untuk pengobatan. Kini padepokan milik Gus Samsudin telah ditutup. Pesulap merah tersebut mulanya membongkar teknik sulap palsu yang dilakukan Gus Samsudin di podcast Deddy Corbuzier. Ia mengaku membawa keris istimewa yang kerap digunakan dukun dengan sebutan sebagai keris petir. Marcel menyebut bahwa keris tersebut sering dipakai dukun untuk alat pembersihan. Menurutnya banyak dukun yang menggunakan keris dengan tombol remote, sehingga seolah-olah keris tersebut dapat mendeteksi penyakit yang diderita oleh pasiennya. Diketahui pesulap merah tersebut memiliki penampilan serba merah mulai dari rambut hingga pakaiannya. Saat ini Marcel Radival, pesulap merah, masih mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Hobi sulap tersebut ditekuninya sejak duduk di bangku sekolah. Setelah itu ia memutuskan untuk membuat kegemarannya itu menjadi pekerjaan. Ia memulai karirnya sebagai pesulap hebat dengan bergabung Tangerang Hypnotist Community. Namanya semakin populer setelah tampil di podcast Deddy Corbuzier pada tahun lalu. Pada tahun 2019, Marcel juga pernah mengikuti Magicom sebagai peserta. Kini ia dikenal sebagai YouTuber dengan konten membongkar ilmu sulap. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton.